Pemirsa, pendaftaran pasangan calon kepala daerah pada Pilkada November mendatang segera dibuka pada tanggal 27 hingga 29 Agustus mendatang. Dan nantinya penetapan paslon tersebut akan diumumkan pada 22 September mendatang pasca pemeriksaan berkas yang diserahkan oleh ke KPU dan paslon yang mendaftar. KPU Kubu Raya terus melakukan persiapan menjelang pemilihan kepala daerah November mendatang pasca pemilihan dilakukan pemutakhiran data pemilih telah berakhir Juli kemarin. Sosialisasi kepada perwakilan partai politik juga telah dilakukan. Hal ini untuk memberikan edukasi terhadap parpol terkait format pengusungan pasangan calon yang akan didaftarkan ke KPU nanti. Ketua KPU Kubu Raya Kasyono mengatakan pendaftaran pasangan calon kepala daerah pada Pilkada November mendatang akan segera dibuka pada 27 hingga 29 Agustus mendatang. Pendaftaran itu dimulai tanggal 27 sampai 29. Tapi sebelum tanggal itu ada pengumuman pendaftaran pasangan calon yang kita lakukan. Jadi pasangan calon mungkin yang sudah tersiar di mana-mana atau berapa pasangan yang ada sekarang itu, itulah yang akan menjadi salah satu sasaran sosialisasi kita melalui partai politik. Persiapannya insya Allah. Nah, kita juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Terkait apa itu, Pak? Dinas Kesehatan ini kaitan dengan pemeriksaan bakal calon. Kasyono menyebutkan untuk tahapan penetapan pasangan calon pada 22 September setelah memenuhi seluruh berkas yang wajib dimasukkan ke KPU dan sudah melewati tahapan verifikasi.